jenis truk berdasarkan konfigurasi ban. Di setiap negara, konfigurasi ban mobil umumnya memiliki nama dan konfigurasi yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, jenis truk berdasarkan konfigurasi ban terdiri dari truk engkel, truk tronton, truk trintin, dan truk trinton. Yang pertama, truk engkel. Truk engkel memiliki konfigurasi ban depan 2, ban belakang 2.2. Truk engkel adalah truk yang memiliki konfigurasi sumbu roda seperti mobil pada umumnya. Ada dua jenis truk engkel. Yang pertama, truk engkel tunggal, dan yang kedua, truk double. Truk engkel tunggal dirancang dengan as roda depan dan as roda belakang ini yang masing-masing memiliki dua roda. Jika digambarkan yaitu 1.1 strip 1.1. Sementara truk engkel double, di mana as roda depan hanya memiliki dua roda dan as roda belakang memiliki empat roda atau 1.1 strip 2.2. Truk tronton. Truk tronton ini adalah merupakan nama konfigurasi ban, yaitu jenis truk yang memiliki tiga as roda, di mana satu buah as roda depan yang memiliki dua ban roda, kemudian dua as roda belakang yang memiliki masing-masing empat buah ban, di mana total truk tronton ini memiliki 10 ban. Truk trintin. Truk trintin ini seperti truk tronton, di mana truk trintin memiliki tiga as roda. Namun yang berbeda adalah konfigurasi bannya. Truk trintin memiliki dua as roda depan, satu as roda belakang. Dua as roda depan yang masing-masing memiliki dua roda, di mana 1.1, 1.1. Sementara satu as roda belakang memiliki empat roda, yaitu 2.2, atau jika diilustrasikan, truk trintin ini memiliki konfigurasi ban 1.1, 1.1, strip 2.2. Susu anyar. Yang selanjutnya adalah truk trinton. Truk trinton ini adalah truk yang memiliki 4 as roda, di mana 2 di depan dan 2 di belakang. 2 as roda di depan memiliki 2 ban, sementara 2 as di belakang masing-masing memiliki 4 roda. Bila dijumlahkan, truk trinton ini memiliki 12 buah roda. Perlu dicatat, as roda tronton, trintin, dan trinton merupakan as roda yang dihitung dalam sasis truk, bukan as roda yang ada pada kereta tambahan atau trailer. Bila kamu melihat truk dengan jumlah 26 roda, maka yang dilihat adalah struktur as roda pada sasisnya, bukan pada trailernya. Nah, demikian merupakan penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis truk berdasarkan konfigurasi ban. Penggunaan jenis truk ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.